Adu mekanik 4 calon pelatih PSS Sleman pengganti Setto Nurdiantoro, Slemania dan BCS pilih mana? PSS Sleman kabarnya akan melepas pelatihnya yaitu Setto Nurdiantoro di akhir musim Liga 1 2022. Keempat pelatih tersebut adalah Robert René Alberts, Jackson F. Thiago, Alfredo Vera, dan Paul Munster. Secara pengalaman pelatih asal Belanda, Robert Alberts tentu lebih unggul ketimbang tiga kandidat lainnya. Statistik Robert Alberts, 164 pertandingan, 81 menang, 43 seri, 40 kalah, 266 mencetak gol, 190 kebobolan. Nya pelatih kelahiran Brasil, Jackson F. Thiago menjadi kandidat yang paling banyak menorehkan prestasi, terutama saat menangani Persipura. Statistik Jackson F. Thiago, 150 pertandingan, 54 menang, 36 seri, 60 kalah, 209 mencetak gol, 232 kebobolan. Ketiga, Alfredo Vera, pelatih asal Argentina, Alfredo Vera menjadi pelatih yang sering didepak oleh klub. Total Alfredo Vera sudah 10 kali berpindah klub selama berkarir di Liga 1. Catatan paling apik Alfredo Vera ketika membawa Persebaya Surabaya naik kasta dengan menjuarai Liga 2 2016-2017. Statistik Alfredo Vera, 103 pertandingan, 39 menang, 27 seri, 37 kalah, 146 mencetak gol, 150 kebobolan. Dan terakhir pelatih asal Irlandia Utara, Paul Munster menjadi juru taktik yang didamba-dambakan oleh klub Liga 1. Pasalnya, Paul Munster sempat membuat Bayangkara FC mencatatkan hasil positif. Bayangkara FC mampu 30 menang, 18 seri, dan 9 kalah dalam 57 pertandingan ditangani Paul Munster. Selama 2 musim setengah, Paul Munster membawa Bayangkara FC selalu bersaing di papan atas. Statistik Paul Munster, 111 pertandingan, 45 menang, 32 seri, 34 kalah, 181 mencetak gol, 143 kebobolan.